Oke, okay, welcome back to my channel Arul Purnomo. Hari ini kita akan membuat hidangan yang sangat spesial, yaitu adalah dessert. Dessert yang sangat mudah, sangat gampang, dan juga praktis. Kita akan pakai puding Nutrigel. Bentar lagi kan Valentine, kalian bisa pakai bikin ini impress pacar kalian. Cara bikinnya gampang sekali, check it out. Satu pack puding 500 ml air. Dan ini adalah rasa melon, rasa terbaru dari puding Nutrigel. Praktis sekali, kita tinggal langsung campur saja. Kita whisk sampai merata dan kita akan tunggu sampai mendidih. Kita tambahkan. Jadi kita akan membuat ganache. Ganache ini sangat gampang sekali, sangat mudah. Jadi perpaduannya untuk coklat, milk coklat dan juga dark coklat, biasanya 1:1 dengan krim. Tetapi untuk white coklat, saya akan bikin 125 gram white coklat dengan 100 gram krim. Kita akan membawa krim ini sampai panas, sampai sedikit simmering, baru kita campurkan ke white coklat dan kita akan aduk sampai rata. Setelah itu, ini akan sedikit set, kental, tetapi kita akan campur lagi dengan whipped cream supaya menjadi lebih fluffy. Oke, krim sudah mulai mendidih seperti ini. Kita akan tuang. Diaduk sampai white chocolate menyatu dan juga merata dengan krim. Dan kita tidak mau ada gumpalan. So keep stirring, diaduk terus sampai merata. Dan ini kita biarkan di kulkas. Di sini sudah ada lychee. Kita ambil airnya saja. Setelah itu buat garnish nanti. Ambil dua saja. Cukup. Lychee syrup. Kita tambahkan jeruk nipis untuk menambahkan kesegarannya. Setelah itu kita akan freeze, kita akan bekukan dan ini akan menjadi granita, ya. Oke, melon. Air 500 ml. Kita akan perpadukan dengan rasa vanila. Sama seperti tadi, make sure diaduk merata sampai puding ini larut dengan air. Kita akan membuat sheet. Oke, kalau bisa setipis mungkin, no bubble, kita taruh di kulkas. Oke,
menggunakan whisk sampai soft peak. Ini adalah soft peak, jadi masih lembut, nggak terlalu padat, masih runny seperti ini dan fluffy. That's what we want. Untuk puding ini kita keluarkan dari cetakan. Ingatkan. Oke, ini jangan dibuang, ini kalian bisa chop ya, bisa haluskan sisa-sisa trimming dari ini, dan kalian bisa kasih air panas sedikit, dan kalian bisa seduh lagi, dan ini akan menjadi lumer lagi, dan kalian bisa cetak lagi. Kita 140 kita campur, ting, bumbung, lemon. Dan produk-produk puding Nutrigel kalian bisa beli di mana-mana, tersedia di mana saja, jadi sangat praktis, sangat mudah, harganya pun juga terjangkau. Dan juga puding Nutrigel ini memiliki banyak sekali varian rasa, ada 11 rasa. Jeruk nipis ses untuk menambahkan rasa segar. Jangan lupa melon. Dan ini adalah resep puding gampang, mudah, delicious yang kalian bisa bikin untuk kesayangan kalian, karena sebentar lagi Valentine. Jadi kalian silahkan coba, silahkan bikin, resepnya sangat gampang. Dan jangan lupa follow Instagram dan juga Facebook Puding Nutrigel.